صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى، اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، جماعة سكليان بارك الله لي ولكم، kita lanjutkan pembacaan kitab syarah As-Sunnah yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Muzani rahimahullah dan disyarahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang ketaatan kepada pemerintah atau ulil amri, yang mana ulil amri ada dua, yaitu umara, yaitu penguasa, wal ulama, dan ulama ahli ilmu. Dan mentaati kepada penguasa dan ulama, khususnya di sini membahas tentang kepada penguasa, itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah, yang baik menurut syariat. Dan tidak boleh taat kepada siapapun termasuk kepada penguasa dalam hal maksiat, yaitu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bahwa kita apabila mendapati penguasa menyuruh kepada maksiat, maka kita tidak taat, tapi bukan berarti kita melakukan pemberontakan. Tidak. Ya, tetap di bawah baiat dengan mereka dan tetap mentaati yang ma'ruf saja dan tidak taat dalam hal maksiat dan dosa-dosa. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan hadisnya, yang kisah sahabatnya diutus oleh Allah, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pasukan Sariyah atau intelijen. Ternyata komandannya itu menyuruh kepada prajurit untuk masuk ke dalam api. Maka para prajurit itu tidak mau masuk ke dalam api itu. Maka akhirnya dilaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memuji mereka. Ya. Dan mengatakan lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. At-ta'atu fil ma'ruf. Sekiranya para prajurit itu masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik saja menurut syariat. Kalau pemimpin itu menyuruh masuk ke dalam api, jangan masuk. Karena masuk ke dalam api itu sama dengan bunuh diri, dan bunuh diri itu dilarang dalam agama. Kemudian wa qulu, perkataan dari penulis rahimahullah, wa tarkil khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim, dan tidak memberontak ketika pemerintah itu melebihi batas dan durhaka. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, adillatun nahyi an hadzal amr katsira. Larangan memberontak kepada penguasa yang zalim tapi mereka masih muslim, itu dalilnya banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim
أشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang terbaik di antara kalian itu adalah yang kalian mencintai mereka karena Allah dan mereka mencintai kalian karena Allah. Dan mereka, yakni para penguasa itu, mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka yang baik-baik saja. Sedangkan pemimpin yang paling buruk dari kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka, yakni penguasa itu, membenci kalian dan kalian melaknati pemimpin kalian itu dan pemimpin kalian melaknati kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhu bisayf? Wahai Rasulullah, apakah boleh kita lawan mereka dengan pedang? Maka Nabi menjawab, la, jangan. Ma aqamu fikum as-salat, selama mereka penguasa itu masih salat. Fa idza ra'aytu min walatikum syai'an takrahunahu, jika kalian melihat dari penguasa kalian itu sesuatu yang kalian tidak suka karena mereka melakukan maksiat gitu ya, faqrihu au faqrahu amala, ya benci aja perbuatannya yang maksiat itu. Tapi wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan kalian melepas ketaatan kepada mereka, ini memberontak. Jangan kalian memberontak kepada mereka selama mereka masih sholat. Kenapa Nabi melarang untuk memberontak? Sebab nahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu an al-khuruj 'ala al-ghulat adh-dhalama. Sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari memberontak kepada penguasa yang zalim, yaitu al-mafsadatul kabira, kerusakan yang sangat besar yang ditimbulkan dari pemberontakan itu. Wal adrar al-wakhimah, dan keburukan-keburukan yang besar sebagai akibat dari memberontak itu. Apa saja kerusakan itu? Min iraqati dima'in, pertumpahan darah. Ini banyak yang dibunuh. Ya. Kemudian wa ihlaku li amwal, harta jadi rusak karena perang antara rakyat dengan penguasa yang didukung oleh aparatnya. Wa daya'ad din, dan agama Islam jadi tersia-sia. Iya, karena enggak ada lagi sholat jamaah di masjid-masjid. Kemudian juga tidak ada lagi pengajian di masjid-masjid. Dan mahkamah-mahkamah syar'i tidak berlaku. Yang ada saling bunuh. Wa dhahabul amn, hilangnya keamanan. Hilangnya stabilitas keamanan. Yang ada di negara itu, yang ada adalah ketakutan. Orang keluar rumah sedikit ditembak sama sniper, ya kan? Jadi nggak aman sih. Mau pergi ke pasar nggak bisa, sekolah nggak bisa, tutup. Berdagang juga nggak bisa. Falat ma'inul muslim fi ibadatihi, maka orang Islam menjadi tidak tenang dalam ibadah. Wala ya'man 'ala 'irdihi wa malihi, dan tidak merasa aman dengan kehormatannya dan hartanya. Ta'amul fawdha fil bilad, dan terjadi kekacauan di negeri muslim itu. Inilah yang terjadi ya ikhwan, apabila akidah Ahlussunnah ini enggak diterapkan, malah dilanggar oleh kelompok-kelompok yang pemberontak. Iya. Awalnya demo, katanya demo dengan damai. Ternyata lama-lama bukan damai.
yang ada adalah saling menyerang. Begitu ya kawan. Rasulullah selamat al-afiyah. Kemudian وقد كان الصحابه رضي الله عنهم اشد الناس امتثالا لهذا الامر النبوي. Para sahabat adalah radhiyallahu anhum orang-orang yang sangat patuh melaksanakan perintah Nabi. وابعدهم عما يسبب هذه المفاسد الكبيره للناس. Dan mereka sangat jauh dari sebab-sebab yang menyebabkan kerusakan yang besar di tengah-tengah manusia. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Lama ishtaka an-nas ilayhi sirat al-Walid ibn Uqbah. Ketika rakyat waktu itu, masyarakat kaum muslimin mengadukan Al-Walid ibn Uqbah kepada seorang amir namanya Al-Walid bin Uqbah, diadukan kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, isbiru, sabar kalian, jangan memberontak. Fa inna jawra imamin 50 ama. Sesungguhnya pemimpin yang zalim selama 50 tahun khair min harajin syahrin, lebih baik daripada adanya pembantaian pertumpahan darah selama sebulan. Dulu ada kelompok namanya PKI memberontak, ya, dengan cara menyerang TNI. Dia membunuh, PKI membunuh beberapa jenderal dan yang lainnya, ya, dan memfitnah, menyebarkan kebohongan. Makanya TNI marah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah perburuan anggota PKI. Kurang lebih kata wartawan dari luar negeri, itu 3 juta orang PKI mati. 3 juta. Ya, itu salah mereka juga. Kenapa mereka memberontak? Dan ternyata bukan hanya itu mereka melakukan pengkhianatan. Tahun 48 juga di Madiun. Ya. Ternyata diulangi lagi tahun 65. Udah enggak diterima sudah sama aparat TNI, angkatan darat terutama, dan kaum muslim. Karena banyak juga korbannya dari para ulama, para kiai dan para santri. Banyak sekali kejahatannya orang PKI itu, banyak sekali pengkhianatan mereka dan pembunuhan yang mereka lakukan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Itu. Kenapa PKI berani memberontak? Berani melawan TNI? Karena mereka jumawa, merasa dirinya banyak. Waktu pemilihan umum terakhir sebelum pemberontakan itu, mereka itu masuk 3 besar. Partai yang paling besar nomor 3 waktu itu. Maka menurut prediksi mereka, kalau mereka melakukan pengkhianatan terhadap dasar negara dan juga aparat, maka mereka akan menang. Ternyata hitungan mereka keliru. Masih banyak orang baik di TNI, alhamdulillah. Semoga Allah menjaga TNI kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, kita kembali kepada buku ini aja. Qala Anas, sekarang sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Lama syukya ilaihi ma yaqumu bil Hajjaj Ibn Yusuf al-Thaqafi. Jadi di zamannya Anas bin Malik masih hidup, sahabat ini, sahabat. Ada panglima, ya, panglimanya Amirul Mukminin, namanya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dia ini zalim, membunuh ribuan orang Islam. Ya, bahkan ada yang mencatat yang dibunuh sama dia itu lebih dari 100 ribu orang.
Di antara yang dibunuh adalah Sa'id bin Jubair. Dipenggal kepalanya mudah. Dipisahkan kepalanya dari badannya. Siapa dia? Seorang alim dari kalangan tabi'i. Kemudian Abdullah bin Zubair itu diserang sama Hajar bin Yusuf juga dan dibunuh sama dia. Dan yang lainnya para ulama dan orang-orang soleh, al-abriya, orang-orang yang tidak punya kesalahan, itu dibunuh sama dia. Maka masyarakat waktu itu datang kepada Anas bin Malik, seorang sahabat, mengadukan kedzaliman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Maka apa jawaban dari Anas bin Malik? Isbiru, sabar kalian, jangan memberontak. Fa innahu la yati 'alaikum zaman illa alladhi ba'athu syarr minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian, jangan memberontak, sebab tidak akan datang zaman kepada kalian kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, yakni mati. Aku mendengar ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Bukhari. Ya udah, sabar ya. Iya. Sekarang disebutkan oleh penulis rahimahullah, mengapa kok ada pemimpin yang zalim? Itu karena disebabkan karena dosa-dosa rakyat. Sehingga solusinya adalah tobat. Di sini dikatakan bertobatu ila Allah azza wa jalla kama ya'tif bihim ala ra'iyatihim. Maka dengan bertobat kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan hati pemimpin mereka itu menjadi lembut kepada rakyat. Bayyinat, berkata Syekh Abdul Razak di sini, penulis pensyarahnya hafizahullah, bayyin al-musannif rahimahullah fi hadhil jumlah. Ini penulis menjelaskan dalam kalimat sempurna ini, al-makhraja wal-manja bimidli hadhil maqam, solusi dan jalan keluar yang selamat secara syar'i dari kondisi yang buruk itu, yaitu pemimpin yang zalim. Faqala wa tawbatu ila Allah wa dhalika in anna tasallutal wulat wa jawrihim innama huwa bisababid dhunub. Iya, karena ini tobat kepada Allah. Taubatan nasuha. Semuanya bertobat. Astaghfirullah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ucapan istighfar ya kawan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab pemimpin yang zalim yang menguasai suatu negeri dan melakukan kedzaliman di situ karena disebabkan karena dosa rakyat. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Mari kita renungkan ayat ini. Demikianlah kami akan kuasakan sebagian mereka yang zalim sebagai pemimpin atas kaumnya yang zalim dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Ini makna ayat ini. Fa'alal ibad an yatubu ila Allah awwala. Maka wajib hamba-hamba ini kaum muslimin semuanya bertobat kepada Allah. Yuslihu anfusahum, dan memperbaiki diri mereka dengan agama Islam. Wa ahlihim, ini memperbaiki mereka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa ahlihim, dan mendidik keluarga mereka dan dengan menyuruh mereka, menyuruh keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa man hawlahum, dan yang di sekitar mereka, yaitu dengan dakwah, bidakwah ila Allah,
dengan mengajak mereka kepada agama Allah, hatta yantashir as-salah wa ya'um al-khair, sehingga tersebar kesolehan dan tersebar kebaikan. Fayultifullahu azza wa jalla bihi, maka Allah lembut dengan rakyat itu. Yurihuhum min dhulmi hadz dhalim, maka Allah mengeluarkan mereka dari kedzaliman pemimpin itu. Bisalahi, ini Allah memberi hidayah kepada pemimpin itu menjadi saleh, atau au yubdiluhum khairan min waslah, atau Allah ganti buat mereka pemimpin yang lebih saleh dan lebih baik. Begitu ya, kalau rakyatnya kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah dan taubat, maka Allah akan beri mereka pemimpin yang lebih baik. Bagaimana caranya Allah mengganti? Ya, gampang. Dimatikan pemimpin itu oleh Allah. Gampang kan? Dimatikan dia, selesai. Atau kalau secara syar'i itu dengan diganti oleh ahli syura. Ahli syura, ahli hal wal 'aqd, yang mereka melakukan rapat dan didukung oleh keluarga daripada kerabat pemimpin yang dolim itu yang sudah pikun, sehingga harus diganti yang lebih baik. Dulu Saudi dimimpin raja namanya Mas'ud kalau gak salah, habis uang negara, devisa negara itu habis, dan dia sakit-sakitan. Akhirnya ahli syura, majelis syura kerajaan, mengundang anggota kerajaan. Setelah memaparkan kondisi negara, banyak utang dan habis devisa negara, dipakai entah apa ya untuk dia, tidak tahu kemana ya. Akhirnya diputuskan diganti, apalagi dia sudah sakit-sakitan waktu itu, diganti Raja Faisal dengan damai. Allah alam apakah waktu itu Raja Amir Faisal sebagai waliul ahad, wakil raja, sehingga otomatis dia yang terpilih. Wallahu a'lam. Yang jelas itu cara digantinya. Begitu ya. Fal amru kulluhu biyadillah. Semua urusan makhluknya di tangan Allah. Iya kan? Betul enggak ya? Semua urusan makhluk langit dan bumi di tangan Allah. Ah, mengenai pemimpin itu naik dan turun, itu memang itu Allah yang memilih dan yang menurunkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi, ini ucapkanlah doa, Allahumma ya Allah, malikal mulk, engkau adalah raja di raja di alam semesta ini. Tu'til mulka man tasha, kau berikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut itu kekuasaan dari orang-orang yang kau kehendaki. Walaupun orang merasa, wah enggak mungkin orang itu diganti. Ternyata diganti juga, ya kan? Dulu itu orang, Masya Allah, Bung Karno itu orang paling kuat. Orang merasa bahwa tidak mungkin orang yang bisa diganti. Ternyata diganti juga. Bahkan sebelum dia meninggal. Iya kan? Ya enggak tahu caranya, pokoknya digantilah. Kan begitu. Begitu pula setelah penggantinya, Orde Lama ke Orde Baru, selama 32 tahun, kita mengira, wah kayaknya kuat sampai mati. Ternyata diganti juga. Jadi jangan merasa
manusia itu apa namanya tidak tersentuh dengan kekuasaan Allah. Jangankan dulu ada orang namanya Namrud. Namrud itu hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dia raja di Babilonia selama 400 tahun menguasai dengan zalim. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Kemudian karena dia zalim selama 400 tahun, maka Allah siksa dia dengan lalat yang masuk ke dalam hidungnya selama 400 tahun. Jadi total berapa itu ya? 800 tahun. Itu baru fase dia memerintah 400 jadi penguasa dan 400 disiksa. Jadi ditambah dengan umurnya dia dari bayi berapa sudah itu? Ya, berapa periode itu? Banyak itu. 400 tahun. Ya. Akhirnya jatuh juga, mati juga dia. Subhanallah. Allah yang mencabut wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kau lah ya Allah yang mencabut kekuasaan dari orang-orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Dan kau yang memuliakan orang-orang yang kau kehendaki ya Allah. Wa tudzillu man tasha. Dan kau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah semua kebaikan dunia akhirat. Innaka ala kulli syai'in katsir, sungguh engkau menguasai atas segala sesuatu. Hak. Dulu setelah zaman Khulafa Ar-Rasyidin, apa yang terjadi? Zaman kerajaan Umayyah. Ya kan? Setelah beberapa ratus tahun. Setelah itu diganti dengan Khilafah Abbasiyah. Setelah itu ada muluk kecil-kecil. Setelah itu ada zaman Sultan Turki, Utsmaniyah Turki. Setelah itu habis diganti oleh Kemal Atatürk yang sekuler itu. Ya. Apa gitulah. Wathir kala iya menudawi loha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Kadang umat Islam jaya, menang, kadang kalah sebentar karena banyak dosa. Wattarihu fihi ibratun 'azimatun likulli man tadabbara. Dan sejarah ini, sejarah para penguasa dan rakyatnya menjadi pelajaran yang agung bagi setiap yang mau mengambil pelajaran. Fatar kathiru minun nasir latina khalafu amra Nabi SAW. Maka kau melihat setiap masyarakat yang menentang perintah Nabi ini SAW, kharaju ala bulatihim, dan mereka memberontak kepada penguasa mereka. Walam yasulukul masraka syar'i, dan tidak menggunakan cara yang syar'i. Fi hadzal bab, di dalam bab ini, nataja an dzalika fasadun 'adzim, akibatnya menimbulkan kerusakan yang besar. Alal ibad wal bilad, pada rakyat dan negeri. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa la'alahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhis sultan illa wa kana fi khuruj min al fasad ma huwa a'dham min al fasad alladhi azalathu. Wala'allahu, dan barangkali hampir diketahui setiap kelompok yang memberontak kepada penguasa yang sah, kecuali akibat dari pemberontakan itu terdapat kerusakan yang sangat besar daripada yang dia ingin hilangkan. Jadi orang-orang yang memberontak itu menganggap bahwa pemimpin itu melakukan kerusakan. Tapi dengan cara memberontak akhirnya timbul kerusakan yang lebih besar. Di sini menunjukkan ada kaidah. Apabila mengingkari kemungkaran ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Tapi kalau mengingkari kemungkaran dengan cara yang syar'i dan bisa mengganti yang mungkar menjadi syar'i ma'ruf, maka ini lakukanlah. Adapun apabila mengingkari kemungkaran ternyata berganti dengan kemungkaran yang lainnya tapi dengan bobot yang sama tapi berbeda jenisnya, ini mahallul ijtihad.
Ini ijtihad oleh para ulama mujtahidin untuk memilihnya antara mengingkari atau tidak. Wa qala aidha wa li hadha istaqarra ahlu amr ahli sunnati ala tarkil qitali fil fitnah. Oleh karena itu sudah ditetapkan oleh ulama ahli sunnah tidak ikut perang dalam fitnah. Ini kalau ada peperangan antar penguasa dalam satu negeri, kita enggak usah ikut. Atau ada yang memberontak, jangan ikut. Ya ikhwan. Atau ada yang demo, katanya demo damai. Jangan ikut ya ikhwan. Kemudian lil hadis as-sahihah ats-tsabitah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaw yadhkuruna hadha fi aqaidihim, dan mereka menyebutkan dalam keyakinan mereka. Wa ya'muruna bis sabr 'ala jawr al-a'immah wa tarki qitalihim. Dan para ulama itu menyuruh kepada rakyat untuk sabar atas kedzaliman penguasa dan tidak memerangi mereka dengan pedang. Wa qala Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah, qal wa amma luzum ta'atihi wa in jar. Adapun taat kepada penguasa, tidak memberontak jika melihat kemungkaran yang ada pada mereka, taat dalam hal yang ma'ruf, tidak taat dalam hal maksiat, tapi tidak memberontak walaupun mereka zalim, fali annahu yatarattabu al-khuruj min ta'atihim min al-mafasid ad'af. Karena akibat buruk dari pemberontakan itu adalah kerusakan yang jauh lebih besar. Mayak suruh menjaurihim, apa yang daripada kedoliman yang dilakukan oleh penguasa. Balfis labri ala jaurihim takfir sayyat. Bahkan sabar atas kedoliman penguasa itu menghapus dosa-dosa rakyat. Memudha'afatul ujur, dan dilipat gandakan pahala bagi rakyat yang muslim ya, karena mereka sabar. Dan sabar itu pahalanya besar. Fa inna Allah ta'ala ma sallatuhum 'alaina illa li fasadi a'malina. Perhatikan ya ikhwan. Bahwa Allah tidak akan mengkuasakan pemimpin yang zalim kepada kita kecuali karena rusaknya amalan kita. Masya Allah. Ya, sebagaimana ulama mengatakan ahli sunnah, kama takunun yuwalla 'alaikum. Sebagaimana amalan kalian, kondisi kalian dalam beramal, Allah akan memberi pemimpin seperti kalian. Kalau rakyatnya enggak amanah, mencuri, banyak pencuri, ya penguasanya ya korupsi. Begitu ya. Kalau rakyatnya banyak enggak sholat, ya pemimpinnya ya enggak jauh beda dengan mereka. At-tuyur ala syakliha taqa. Burung itu akan bersahabat dengan siapa? Yang sejenis. Dan ada pemimpin yang sejenis. Misalnya burung merpati, burung apa itu yang banyak itu ya? Hah? Yang di padang pasir itu, yang di pantai itu. Itu ada yang diikuti satu di situ. Burung apa misalnya? Burung merpati atau burung apa ya? Enggak mungkin burung gagak ikut bareng sama mereka. Enggak mungkin. Burung gagak mau berteman sama burung merpati, terbang bareng-bareng. Nah, mana ada, enggak ada. At-tuyur ala syakliha taqa. Burung-burung itu akan terbang bersama yang sejenis. Begitu pula pemimpin itu akan ditakdirkan oleh Allah sejenis dengan rakyatnya. Kalau rakyatnya senengane goro, ngerti goro ya itu? Maka ya pemimpinnya suka goro, suka bohong. Begitulah seterusnya. Mari kita perbaiki ya. Kata ulama juga, a'malukum ummalukum. Subhanallah. Ini perkataan ulama, ini ahli sunnah. Sesuai dengan amalan kalian wahai rakyat, maka pemimpin kalian amalannya seperti kalian. Begitu ya. Nasallahu salamatul afi. Kemudian mana tadi?
wal jaza'u min jinsil amal. Iya, kata Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi. Siapa Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi? Dia mensyarahkan akidah Tahawiyah. Syarah akidah Tahawiyah yang terkenal itu. Dia termasuk ulama Hanafi fikihnya, tapi dia akidahnya Ahlu Sunnah. Kata beliau bahwa balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan adanya pemimpin yang zalim itu sesuai dengan amal dari rakyatnya yang zalim juga. Fa'alina al-ijtihadu fil istighfar. Adzan dulu ya. الله أكبر الله علينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. Maka wajib bagi kita rakyat ini yang muslim ini untuk bersungguh-sungguh dalam istighfar, minta ampun, wattaubah dan taubat dari segala dosa, wa islah al-amal dan memperbaiki amalan kita. Itu dengan melaksanakan perintah Allah yang wajib dan mustahab dan meninggalkan maksiat. Semuanya
فإذا أراد الرعية أن يتخلص من ظلم الأمير الظالم jika rakyat ingin terbebas, dibebaskan oleh Allah dari kezaliman penguasa yang zalim, falyatruku dhulma, maka adalah rakyat meninggalkan kezaliman. Itu ya kawan. Maka disinilah pentingnya dakwah, dakwah ila Allah di masjid-masjid maupun di luar masjid. Ya di mana saja dakwah itu ya kawan. Sebarkanlah ilmu ini dimanapun dengan lisan dan tulisan. Dan ingat bahwasanya dahulu Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah pembantu dalam dakwah. Siapa itu? Nabi Harun. Ya, subhanallah. Siapa yang tidak tahu Nabi Musa alaihissalam? Dia seorang nabi yang sangat kuat badan. Walaupun demikian dia minta bantuan, minta kepada Allah agar dibantu oleh Nabi Harun dalam berdakwah. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah berilah hidayah salah satu dari Umar atau Abu Jahal. Akhirnya yang masuk Islam siapa? Umar. Ternyata setelah Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, Masya Allah, yang tadinya takut-takut berdakwah, akhirnya terang-terang. Maka di sini perlu ta'awun, kerjasama dalam dakwah. Siapa yang memiliki keahlian dalam kemampuan, kelebihan dalam harta, sumbang dakwah itu. Dia punya harta tapi gak punya ilmu, sumbang dengan harta. Ada yang punya keahlian di bidang desain, desainer lewat laptop atau HP, dia bikin itu apa itu poster-poster dakwah. Ada yang ahli di bidang manage SDM. Oh, ada lagi ilmu baru itu ya kan bagi saya. Nah itu tolong sampaikan apa ilmu ini. Ya, yang mengerti tentang keuangan ikut bicara, ikut bantu. Bagaimana cara mengatur keuangan yang syar'i dan kredibel? Jadi kalau ada survei, apa namanya survei? Audit, afwan. Apabila ada audit, nah benar gitu loh keuangannya, tidak melenceng. Ada lagi yang ahli di bidang apa? Semua yang setiap kalian antum punya keahlian masing-masing. Dan bisa dipergunakan ta'awun dalam dakwah, kerjasama dalam dakwah. Ya, begitu jamaah sekalian. Wallahi jamaah sekalian, termasuk dakwah adalah dengan pendidikan, dengan pengkaderan lewat pondok-pondok pesantren. Itu salah satu upaya bagus untuk mencetak kader ulama. Walaupun tidak langsung jadi ulama, harus melalui proses, tapi disiapkan kurikulumnya, hafalan Quran, hafalan mutun, ya, hafalan hadis, dan diajari bahasa Arab. Setelah itu mereka lanjut sekolah di Libya atau di Madinah atau di mana, di Ummul Qura atau di dalam negeri atau luar negeri. Yang benar tapi bukan di Amerika atau di Kanada. Belajar tauhid kok di Kanada itu gimana coba? Ya di Timur Tengah kan sumbernya kan di sana, di Madinah. Kata Nabi SAW, al-imanu la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayatu ila juhriha. Ini hadis sahih Bukhari. Iman itu termasuk dalamnya Islam, dan ilmu tentang iman dan Islam akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali pulang ke rumahnya, liangnya. Kata ulama, jika Madinah saja dijamin oleh Nabi keilmuannya, begitu pula Mekah. Ya kalau di Mekah itu ya di Masjidil Haram itu sampai sekarang ada. Dan juga ada Ma'at Haram.
Masjid Haram itu di sana ada marhala. Mulai SD, SMP, SMA semua belajar hafalan Quran di sana dan menghafal mutun. Ya, itu ya. Mutun apa? Usulul Tsalatsa, Kitab Tauhid, Qawaidul Arba, Usulul Sitta, Aqidah Wasithiyah, terus adab dan adhkar dan lain-lain. Dihafal semua. Ya. Saya ditawari ada seorang pelajar S2 di Madinah. Dia tinggal menunggu SK. Kalau dia diterima, maka dia jadi pengajar menerima setoran mutun dari Indonesia. Jika sudah ada, nanti tak kabari antum, silakan ikut. Ya. Untuk ikut setor hafalan. Saya aja ikut nanti. Enggak apa-apa. Enggak usah malu ya, kawan. Ya, saya akan ikut juga di situ. Ingin menghafal juga, saya juga pengen hafal. Seperti antum. Insya Allah. Nanti tak kabari nanti kalau sudah ada info dari dia. Ajak ikhwan-ikhwan semuanya. Barangkali nanti untuk yang akhwat bisa ikut sama istrinya. Karena istrinya juga kuliah di sana. Insya Allah nanti tak kabari lagi bagaimana prosedurnya. Karena ada pendaftarannya. Ya, dengan adanya pondok-pondok pesantren itu didukung. Karena dengan itu perbaikan terhadap umat dan dakwah juga. Demikian ya ikhwan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya dan antum semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki umat ini ya dengan Islam. Allah kembalikan umat Islam kepada Islam dan sunnah, dan Allah kembalikan kepada mereka kejayaan dan kemenangan dan kemuliaan, kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.